Kalau tadi Pak Ahok kan kita sudah panjang lebar. Kalau Pak Anies saya kira masih perlu membuktikan bahwa dia bisa menjadi gubernur. Kalau pengetahuannya saya kira oke. Tetapi barangkali masih harus dibuktikan bahwa dia mampu dan berani melakukan terobosan seperti yang dilakukan secara faktual oleh Pak Ahok. Kalau Pak AHY, Pak Agus, bagus sekali, seorang yang good looking sama dengan Pak Ahok, sama dengan Pak Anies, seorang yang muda dan punya harapan sangat bagus di masa depan. Tetapi untuk jadi gubernur DKI sekarang dengan begitu banyak persoalan yang ada di DKI, barangkali masih perlu pengalaman sedikit lagi, masih perlu pengalaman sedikit lagi. Dan saya tidak akan heran jika suatu waktu Pak AHY juga menjadi presiden seperti apanya? Pak SBY. Suatu waktu, kadang-kadang buah kalau belum matang dipetik nggak bagus, lebih bagus dimatangkan dulu. Kira-kira kayak gitu. Buang walau-walau. Jangan lupa kita tetap warga Jakarta, kita warga Indonesia. Kita semua bersaudara. Politik adalah politik, persaingan bagus, sehat, demokratis, tapi kata ungkapan dari Timur, torang semua bersaudara. Itu yang paling penting.